Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Dan antara keyakinan yang wajib kita yakini terkait dengan syahadat yang pertama, bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini adalah dengan kehendak Allah. Syahadat pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat ini ada kandungan tuntutan yang wajib kita yakini di dalamnya. Di antaranya adalah bahwa wajib kita meyakini bahwa apapun yang terjadi pada alam ini semuanya dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi di luar kehendak Allah. Apapun. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan segala sesuatu yang akan terjadi. Hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, hingga kehidupan akhirat nanti, segala apa yang menimpa setiap orang dari kita, semuanya dengan kehendak Allah. Ya, jadi tidak ada peristiwa sekecil apapun, seremeh apapun yang terjadi di luar kehendaknya. Termasuk dalam hal ini segala kebaikan dan kesalehan, ketaatan dan kemaksiatan, keimanan dan kekufuran, apa saja pokoknya. Segala apapun yang ada pada alam ini mutlak semua itu adalah dengan kehendak Allah. Nah, karena itu ada salah satu kalimat kandungan yang mengandung inti tauhid yang ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang putrinya, yang tentu ini juga jadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya untuk senantiasa dibaca, untuk senantiasa dibaca setiap pagi dan petang. Pendek kalimatnya. Ini Rasulullah mengajarkan kalimat ini kepada beberapa putrinya. Yaitu Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang dikehendaki oleh Allah, kana maka ada ia, terjadi ia. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, tidak akan terjadi ia. Ini di dalamnya mengandung apa ya? Substansi tauhid. Wah, apa itu substansi?
Barang apaan itu? Mengandung inti tauhid. Mengandung perintah pada kita supaya kita faham, supaya kita meyakini sepenuhnya bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini bimasyiatillahi wa iradatihi, dengan kehendak Allah. Masyiah itu sama dengan iradah maknanya, yaitu takhsis al-mumkinil aqli bi ba'di ma yajuz 'alayhi duna ba'd. Nah itu namanya al-masyiah pengertiannya. Nah jadi dalam bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah ini, masya Allah kana, apa yang dikehendaki oleh Allah pastilah terjadi, ya. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan pernah terjadi. Kira-kira kalau orang yakin betul mendalam terkait kandungan ini, adem gak hidupnya? Adem itu hidupnya. Kagak gerusa-gerusu. Yakin pada dirinya bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah. Adem gak? Oh. Apa yang menimpa daripada kebaikan atau apa yang menimpa daripada keburukan, semuanya dengan kehendak Allah. Santai dia dah. Adem. Kalau ngedumel mulu, ngedumel. Ya Pak Haji, ngedumul mulu, ngedumul ya. Masya Allah. Lagi banyak duit baru diam dah tu dia. Lagi susah Pak. Omong mulu omong. Di antara doa Nabi Khidir yang ini dianjurkan untuk dibaca oleh kita, doa dan zikir yang senantiasa dibaca oleh Nabi Khidir, ini juga mengandung inti tauhid di dalamnya dan dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Pagi habis subuh, petang habis maghrib, hingga 3 jam sesudahnya. Dari setelah fajar datangnya waktu subuh hingga 3 jam berikutnya, itu disebut pagi namanya. Sore atau petang sore, yaitu dari setelah terbenam matahari, tanda masuk waktu maghrib, hingga 3 jam berikutnya, itu namanya sore. Ada bacaan-bacaan al-ma'surat, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dianjurkan untuk dibaca di waktu tersebut, pagi dan sore. Salah satunya adalah zikir yang berasal dari Nabi Khidir alaihi salam, menyebutkan masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, لا يسوق الخير إلا الله. Satu. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. Lanjut. بسم الله ما شاء الله لا يشرف السوء إلا الله. Dua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, ma min ni'matin fa min Allah.
ma min ni'matin fa min Allah. Lalu yang keempat, bismillahimasyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oh dah, empat itu baca ada tuh tiap pagi dan petang. Bismillahimasyaallah, bismillah dengan nama Allah, terjemahan harfiahnya begitu. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apapun terjadi. La yasukul khaira illallah, tidak mendatangkan terhadap kebaikan kecuali oleh Allah. Jadi apapun yang menimpa kita daripada kebaikan, kesenangan, kegembiraan yang bikin kita senang, kecuali bahwa itu adalah dari Allah. Bismillahimasyaallah, la yashrifus su'a illallah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, masyaallah, apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya apapun pasti terjadi. La yasrifus su'a, tidak menolak terhadap keburukan, tidak siapapun menghindarkan dari keburukan dari seseorang, illallah, kecuali Allah, kecuali oleh Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita terhindar dari keburukan adalah karena dihindarkan oleh Allah bagi kita darinya. Begitu. Apapun. Atau sebaliknya, apapun yang menimpa kita daripada keburukan juga dengan kehendak Allah. Sebagaimana kebaikan bila mendatangi kita juga dengan kehendak darinya. Lalu yang ketiga, bismillahimasyaallah, ma min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya pastilah terjadi. Ma min ni'matin fa min Allah, tidaklah ada satu kenikmatan kecuali bahwa itu dari Allah. Masya Allah, ini kalimat dalam betul ini. Lalu yang keempat, bismillahimasyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha untuk menghindar daripada maksiat. La haula itu artinya begitu. La haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah. Tidak ada upaya untuk menghindarkan diri daripada maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah. Wa la quwwata ay la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita terhindar dari maksiat karena pemeliharaan dari Allah, dan kita mampu melaksanakan ketaatan, memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, kesalehan, ketaatan, itu juga karena pertolongan dari Allah, karena taufiknya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini ada inti tauhid ini. Kalimat hawqalah ini, ini la hawla wa la quwwata illa billah. Ini kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Rasulullah,
satu waktu berkata kepadanya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah fa inna turbataha wasi'ah. Dalam riwayat lain menyebutkan, ala adulluka ala ghorosin min ghorosil jannah fa inna turbataha wasi'ah. Mau enggak kamu saya tunjukkan kepada tanaman surga? Karena sesungguhnya tanah surga itu sangat luas. Mau tahu tidak tanamannya? Bukan gelabang. Bukan soka, bukan gelabang, bukan. Bukan singkong, bukan anturium, adelia, bukan. Kata Rasulullah, yaitu aksir perbanyak olehmu daripada mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Ini kalimat menjadi pembendaharaan bakal kita di surga. Setiap kalimat daripada kalimat hawqalah ini itu mengandung faedah yang sangat banyak, termasuk memperbanyak pembendaharaan kita, tanaman kita termasuk di surga. Dalam hadis lain sebutkan kata Rasulullah, ini kalimat memiliki manfaat lebih daripada 90 manfaat. Aqalluha alhammu, paling sedikitnya adalah obat bagi rasa gelisah, bagi kata anak muda mah galau. Tahu galau Pak Haji? Nah itu penyakit, itu penyakit, itu gelisah. Pada punya gelisah nggak deh? Nah itu salah satunya. Banyak gelisah itu umum manusia itu, ya kebanyakan manusia itu adalah ashabul humum, pada punya kegelisahan. Dalam Quran saya disebutkan gitu, manusia itu khuliqa innal insana khuliqa jazua wa idza massahu alkhairu manua wa idza massahu asyarru jazua. Innal insana khuliqa halua. Idza massahul khairu manua. Kalau dia dapat kebaikan, dia kagak berbagi, gelisah. Dia kagak berbagi, tapi dia gelisah. Bagaimana duit pakainya nih? Bakal apa ini duit? Wa idza massahu syarru jazua. Tapi kalau dia dapat kesusahan, grepesan. Dapat kebaikan, bingung. Dapat keburukan, grepesan. Ashabul humum, banyak kesusahan. Kebanyakan kita itu susah, kagak punya beras. Susah, kagak punya duit. Susah, orang kontrak kagak bayar-bayar. Oke. Bang, apa-apa. Apa-apa. Enggak apa-apa. Ya selama itu adalah zikir enggak apa-apa. Memperbanyak kalimat ini, la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis kata Rasulullah, manfaatnya paling tidak adalah untuk menghilangkan al-humum, al-ham, al-ham itu rasa gelisah, kegelisahan.
Nah, di dalam kalimat ini terkandung inti tauhid. Ketika disebutkan la haula ay la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan pemeliharaan dari Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah wa tawfiqih, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah dan dengan taufiknya. Ini memberikan pemahaman bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah. Yaitu segala apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah. Apapun. Nah, di dalam kalimat ini dari Rasulullah, ini kalimat. Kalimat ini dari Rasulullah. Yang pertama tadi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Lalu yang kedua ini kalimat hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah. Dalam kalimat ini terdapat bantahan terhadap kelompok yang bernama kelompok Qadariyah. Qadariyah. Nyebutnya baik-baik salah. Hati-hati. Beda dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu adalah tarekat yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kalau ini Qadariyah. Qadariyah itu adalah kelompok yang mengingkari qadar Allah. Juga disebut dahulu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah atau disebut Qadariyah. Di zaman kita sekarang kelompok dengan nama ini kagak ada, tapi ajarannya ada dan menyebar pengingkaran terhadap qada dan qadar Allah. Nauzubillah. Itu termasuk kekufuran. Orang yang mengingkari qada dan qadar Allah, maka dia telah menjadi kafir, bukan orang muslim. Dalam hadis kata begitu, Rasulullah sendiri dalam hadis mengatakan begitu. Walaupun punya banyak amal soleh, walaupun punya emas segede gunung Uhud lalu disedekahkan, kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak akan berikan manfaat bagi dirinya, tidak akan menjadi pahala baginya, sehingga dia beriman dengan qada dan qadar Allah. Ya, jadi kalau umpama banyak amal soleh tapi kagak beriman dengan qada dan qadar Allah, ya kafir deh. Tidak bermanfaat amal solehnya itu. Nah, jadi bacaan ini sering dibaca oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabatnya dan putri-putrinya, termasuk zikir dari Nabi Khidir itu tadi. Nah, di dalamnya terkandung makna tauhid, bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini hakikatnya dengan kehendak Allah. Santai aja, Allah yang atur. Iya, semuanya diatur oleh Allah. Kita mah kerjain aja, kerjain. Kerjakan sebab-sebab dengan sebaik-baiknya. Urusan nanti hasil tidak hasil, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Baca hadis. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal.